Silakan teman-teman yang belum ya. Tadi sudah benar ya dari teman kita. Tadi saya lupa nge-record, maaf. Tadi ingetin. Tadi biasanya ini ya, mungkin karena tadi kita nggak jadi, sayangnya malah nggak jadi record. Nah ini ya, untuk teman-teman yang belum, silakan berada di seat menu, kemudian developer, kemudian kita pilih insert dulu, dan pilih button, button form. Pilih aja buttonnya, ditaruh aja di sini ya. Kemudian button klik ini, sampai sini dulu gimana? Nggak ada masalah? Oke, lanjut ya. Kalau ada masalah di interrupt aja ya, kayaknya. Kita lanjut. Nah, di sini langsung aja seperti yang tadi. Kita tentukan dulu ya seat-nya. Seat 2. Activate. Activate. Nah, nanti udah langsung masuk nih teman-teman. Button satunya diklik. Nanti dia geser ke seat 2 kode. Di mana button 1 silakan diklik kanan, edit text ya. Bisa diganti atau di double klik, kadang bisa juga langsung aja diganti. Misalkan ini ya, kode. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Pastikan semuanya nggak ada masalah dulu sampai sini. Nah, setelah teman-teman selesai di kode, nanti saya kasih sampel saja ya, nanti biar teman-teman tinggal lanjut. Nanti kita pakai sampel untuk ini, kelihatan enggak? Saya perbesar aja semuanya biar terlihat. Nah, seperti ini, sebentar. Kecil-kecil ya. Nah, ini. Nah, silahkan untuk di kode ini dibuat ya, geser ini untuk kode, silahkan dicatatkan di sini kode rek ya, kode rek, kemudian ada nama ini ya. Saya kasih sampel ini aja ya teman-teman ya. 1, 2, 1 view time. Pas view time. Untuk dua line dulu teman-teman. Kodenya sampai sini dulu. Sama ya. Kemudian kita geser di neraca. Nah, untuk neraca ini silahkan dikopikan ya nomor rekeningnya di sini, nomor rekening geser ada kredit. Nah, ini, nah untuk nama rekening, ada yang sudah belajar untuk nama rekeningnya isinya apa? Boleh ada yang mencoba? Saya beri kesempatan untuk nama rekeningnya. Bagaimana cara memanggil nama rekening dari kode yang telah kita buat di sheet tadi ya? Kode. Ada yang sudah bisa untuk mengambil nama rekening biar otomatis? Dari nanti kita tinggal ngecek ini ya, kode rekening. Ada yang sudah? Silakan, Kak. Saya stop dulu ya, biar bisa ini gantian. Silakan. Kalau sudah nggak lupa, tapi nanti ditunjukin aja ini ya, apa step by step-nya.
kalau sudah nggak apa-apa. Jadi nggak harus, kalau saya biasanya gitu, nggak harus teman-teman bikin lagi dari blank ya, kosong. Tapi dijelasin aja dari sudah. Silakan. Silakan teman-teman yang lain, kalau yang mau diskusi atau mau menjelaskan boleh ya. Tapi kalau yang tidak, tolong beri kesempatan untuk teman kita yang mau menjelaskan, silakan. Teman-teman yang belum ada menu home-nya, silakan masuk di quick access toolbar, nanti masuk di all comment ya, kemudian pilih yang home. Ada masalah ya di yang kelas kemarin sudah sampai sini belum ya? Di sini ya, sebentar. Coba kita ulangi bareng-bareng ya, sebentar. Nah, di sini, teman-teman di ini dulu aja deh. Yang ini ya, nanti silahkan dilengkapi. Kemudian kodenya ya, di blocking aja, dikasih ya. Kode rek.
tadi ada yang nggak bisa ya. Sebentar. Yang ini nanti silakan teman-teman ditambahi ya di more comment. Di sini ya masuk popular comment, nanti masuk all comment. All comment baru ke form. FF ya, F. Ini ya yang form. Kalau di saya sudah sih. Nah, tadi setelah kita ada formnya ya, nanti tinggal manggilnya pakai VLOOKUP ya tadi ya, sama dengan Mbak tadi ya, Mbak A5. Siapa tadi nama sama NIM-nya, tolong ya dicatatkan, dicek. Terima kasih. Up. Nah, teman-teman taruh aja di kode rekening. Kemudian kode nol ya. Kalau di saya ada di A4 ya. Nanti keluarnya NA. Kalau masih kosong ya. Saya pakainya masih kosong. Tentunya ada trouble. Nah, sampai ke NA ini dulu deh. Nah, NA-nya isinya ini ya. VLOOKUP, sel pertama di kode rek, kemudian ada angka 2, kemudian 0 ya. Kemudian di-enter aja, hasilnya NA, teman-teman. Nah, NA itu nanti teman-teman naik aja ke atas ya, ke formnya. Nah, di sini nanti sudah ada form isian neraca. Di mana nanti tinggal menyesuaikan tadi ya, di listnya tadi ya. Kalau satu-satu misalkan, kita isikan ya. Satu-satu-satu. Ini, sebentar, saya cek dulu deh. Satu-satu kas ya. Di sini kodenya 111. Satu kas, kemudian debitnya berapa nih? 5140 ya. Bayangkan enggak nih? Kreditnya 0. Nah, sampai sini dulu, kemudian teman-teman klik new. Nanti dia akan keluar kas kayak gini. Saya pakai default kosong ya. Jadi kayak memanggil langsung. Baru jangan ditutup dulu yang neraca, langsung aja dilanjut di bawahnya ya. 121 gitu. Itu langsung debitnya aja berapa? 5880 0 ya. Kreditnya 0. Yo, nah kayak gini teman-teman. Jadi masuknya dua aja sih. Seperti ini sampai di sini dulu gimana? Ada masalah enggak? Tadi ada yang enggak bisa ya? Apa tadi? Hanya mungkin karena settingan kemarin ya, jadi enggak ini ya, kurang. Nah, nanti karena listnya cukup banyak ya teman-teman ya. Nanti silakan dilanjut ya. Maaf ya. Saya nyari itu. Nanti saya isi dua aja ya. Nanti silakan dilanjut. Yang kode ini nanti silakan dari bentuk ini diubah ke sini ya. Nanti diisian kodenya. Saya kasih sampel saja. Nanti saya cuma ambil dua ya tadi ya untuk isiannya. Kemudian kita tadi di sini ya. Nanti tinggal dilanjut teman-teman di bawahnya untuk pengisiannya ya.
Ini tadi saya cuma ambil sampel dua. Kemudian untuk jurnal umum ini juga sejenis ya. Tadi bentuknya seperti apa ini. Untuk jurnal umum itu ada penarikan ya, sebentar. Tanggal ya. Tanggal kode debit kredit ini ya, teman-teman ya. Sampai sini dulu tadi ya. Sampai neraca gimana? Dua dulu aja deh buat sampel. Gimana sampai sini? Sampai sini ada yang masih bermasalah tidak? Ada yang masih bermasalah? Bisa diskusi dulu sebelum nanti geser ke jurnal. Gimana? Tadi jadi kita masuknya lewat form ya, nanti untuk nambah-nambahnya. Tapi nanti kalau misalkan, ini untuk sampel aja ya teman-teman ya. Nanti misalkan, ini kan cuma baru dua ya, baru dua data yang saya ikutkan. Kiranya nanti kalau misalkan teman-teman mengikutkan yang banyak sekali tadi ya di dalam kode, nanti saran saya untuk formnya tadi ya, pengisian tadi nggak usah di-close. Jadi biar teman-teman langsung ikut-ikut ke bawah gitu. Karena saya cuma ambil sampel dua aja gitu. Gitu ya, nanti tinggal dilanjut. Berhubung banyak, maaf ya, saya juga mau sisi. Maaf ya, jadi nanti tinggal dilanjut. Nah, untuk sampai ke sini, nanti teman-teman lanjut di jurnal umum ya. Di jurnal umum kita punya struktur seperti ini. Coba saya geser di sini ya. Teman-teman nanti akan dihadapkan pada tabel tanggal, tabel apa nih, jurnal umum tuh punya 5 kolom ya. Nah, ini ya. Ada tanggal, ada nama penarikan, kode debit dan kredit. Mirip dengan yang tadi. Ada yang ingin mencoba dulu? Saya beri kesempatan untuk jurnal umum dengan bentuk yang sampingnya ya. Yang ini ya, untuk jurnal umumnya. Silakan teman-teman. Ada yang mau coba tidak? Sama enggak ya? Coba saya lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Ada yang mau coba tidak untuk jurnal umum? Jurnal umum sama dengan yang tadi, yang ini ya, yang neraca. Hanya saja nanti di teman-teman untuk kodenya ya. Nah, kodenya yang di sini aja teman-teman yang dikasih follow up, yang dikasihnya di nama penarikan itu yang dikasih follow up-nya. Sama dengan yang di neraca ya. Ada yang mau mencoba tidak? Jadi nanti untuk penarikan teman-teman panggilnya pakai VLOOKUP. Nanti baru boleh silakan Mbak, saya stop dulu ya. Sebentar. Stepnya aja biar teman-teman nanti tinggal mencoba. Jadi ini sama kayak tadi. Teman-teman yang lain tolong ya. Sama kayak yang tadi, ini pakai VLOOKUP juga. Terus ini C5 kodenya yang 111. Terus ini itu nama tabel yang tadi udah jadi nem, jadi kode rek. Terus koma 2, koma 0. Terus gini. Terus kalau tadi kemarin saya kerjanya di rek ke bawah gitu. Oh, oke. Coba ada formnya kan? Ini bisa di... Oh, iya. Oh, kalau udah pakai itu kayaknya tapi tadi saya coba di cawal bisa coba di cawal tadi di ini apa edit komit bisa bisa oh ya edit komit kita itu teman-teman bisa mengganti coba yang di tadi ya coba kalau yang dikas pak coba dikas kalau dihapus pak kan sama ini kalau dihapus aku
Jadi nanti teman-teman dicoba dulu ya. Nanti coba disebut komennya. Coba di klik dulu aja yang di atas. Maksudnya pesan error-nya kan bisa. Kita cari tahu ininya kenapa nggak bisa. Oke, silakan Mbak Alivia, nama sama ninya ya di chat. Terima kasih ya. Nah, ini salah satu sampel ya teman-teman ya, untuk jurnal ya. Kita cek dulu. Sebentar. Saya share all aja. Jadi kita geser di jurnal umum ya. Seperti yang teman-teman kita telah buat tadi, kita beri tanggal. Kemudian nama penarikan. Perkiraan. Kemudian kode ya. Nah, di sini untuk nama perkiraan teman-teman masuk seperti yang tadi ya. Nanti bentar di VLOOKUP up dulu Pak. VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, di sini teman-teman masuknya kode ya. Kodenya diklik dulu baru koma tadi ya, kode right. Kemudian 2 0 ya. Ditutup dulu. Nah, nanti keluarnya sama seperti tadi ya kondisionalnya NA. Isiannya sama, hanya saja teman-teman mengambilnya di bagian kode. Kemudian kita masuk di form. Formnya ini ya. Tanggalnya berarti 1 Desember berarti 12 ya. 2009. Kodenya 111, debitnya 514000, kreditnya 0. Yuk, seperti ini teman-teman. Untuk line 1, kemudian untuk line 2 ada 112 2009, kode 121, debitnya apa nih, 5880123, kreditnya 0. New record. Nah, gini teman-teman yang tadi. Jadi masuk 2 line. Sampai sini dulu teman-teman. Gimana? Nanti kalau untuk tanggal ini cuma di setting ini aja ya. Nanti di format apa? Nanti di format data di sini. Nah, nanti di bagian ini ya, yang isiannya number ini bisa diganti. Iya, dia aja di titik. Yang format cell ya biasanya. Dia tanggalnya kalau mau mirip kayak gitu. Nanti teman-teman harus isikan cukup banyak yang ini. Banyak ya yang ini. Nah, ini ya. Ada cukup banyak data ya. Dari halaman slide 15, 16 sampai berapa nih? Sampai 19, teman-teman. Nanti silakan di inputkan ya. Cukup banyak sekali datanya. Nah, nanti kalau udah, ini kan untuk sampel aja ya, untuk latihan aja. Kita nanti kalau memang teman-teman sudah mau mengikutkan, ininya nggak usah dimasukkan. Nanti ikut aja nanti kembali. Kalau enggak nanti biasanya agak sedikit error, dia bingung. Apa alas atau enggak, ini enak banget. Kita aja yang ini.
Nah, untuk teman-teman yang sudah sampai sini ya, nanti bisa cobakan ya untuk kasusnya. Ya, silakan nanti dicoba dikerjakan ya. Kita tadi cuma untuk sambal aja. Kita berlatih untuk membuat ini ya, koneksi ke dalam form tadi ya, dalam form, dan juga nanti berpindah menu ya di dalam script yang lainnya. Nanti silakan ya format ini untuk diisikan ya data-data yang tadi ada di dalam studi kasus gitu. Jadi silakan dilanjutkan dulu diimplementasikan kelengkapan data ke bawahnya ya, seperti kode, nama teracanya dulu, kemudian juga dulu nanti silakan dilengkapi dulu. Untuk apa ya, untuk data seterusnya nanti silakan ya, kalau untuk yang di mana boleh pakai beberapa konsep yang telah kita pelajari di awal ya, ada outer sum, terus bikin summary data gitu ya, boleh dikombinasikan untuk membuat apa namanya, hasil report dari studi kasusnya. Silakan mungkin dicoba dulu sesampainya dulu aja, nggak apa-apa teman-teman, nanti kiranya 11:40 ya. Kemudian nanti di-save, kemudian dilanjutkan nanti. Untuk sementara sih deadline-nya tadi 2359 ya. Kalau teman-teman mau minta extend dan sebagainya, mintalah izin ke Bu Anita ya. Nanti kalau boleh beliau. Kiranya kalau misalkan boleh. Saya tinggal ambilkan presensinya ya. Silakan Thank you.
Silahkan ya, nanti yang hadir mengisikan presensi tulis ya. Kiri dulu. Thank you.
Di 24 slide 24 di 26 juga slide 26 ini kan saya di Zoom ini saya nggak bisa saya jadi main di Zoom ini ya iya untuk yang yang ini ya, mana tadi? 6. Bisa 6, bisa 6 ya. D6. Edit ya, harusnya. Di debit harusnya, Bu. Jadi saya enggak bisa. Itu debit ya. Hasil otaknya apa? Ini main
Oh, name. Kalau name tuh biasanya ini ya. Udah di itu belum dikasih nama range-nya. Nama range-nya biasanya enggak. Ini sini enggak pakai nama range ya. Desanya. Desanya Ju tuh yang bahwa range jurnal umum telah diberi nama Ju. Jadi jurnal umum itu dikasih nama Ju dulu. Tadi itu saya ngetes juga sih kalau misalkan name itu jadi salah ininya. Ya saya salah range ininya sih. Sini kita tadi pakai Ju ya. Ini JU. JU-nya sudah dibuat. Itu buatnya gimana, Bu? Coba. Boleh dia? Bentar. Tahu juga.
Thank you.
Oke teman-teman, mungkin disimpan dulu ya hasilnya. Sudah masuk 11.40, takutnya nanti yang putra Jumatan ya. Jadi disimpan dulu hasilnya. Terima kasih sudah presensinya. Oke, nanti silakan bisa dilanjutkan. Sementara disimpan dulu hasilnya. Mbak Evita tuh yang sakit tadi ya? Mbak Evita. Mbak Hana Nabila dah?
Mbak Hana Nabila. Kamu setuju ya? Iya, benar. Silakan disimpan dulu teman-teman. Kemudian yang bisa online silakan online ya untuk dokumentasi. Silakan yang bisa on cam untuk dokumentasi teman-teman sebelum nanti kalau apa kita tutup kelasnya. Yang bisa on cam silakan. Oke, saya hitung mundur ya untuk slide 1. Silakan, ada yang mau join? Mbak Ayu? Mbak Firza tuh belum? Mau ikut enggak? Kalau enggak ikut enggak apa-apa, tapi kalau mau ikut silakan. Silakan ya. Saya hitung mundur ya. 5 4 3 2 1. Oke. Slide 1 dulu saya save dulu ya. Sudah. Yang slide 2 silakan teman-teman hitung mundur 5 4 3 2 1. Oke. Bentar, saya save dulu. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin dari rangkaian pertemuan 1 sampai 7 saya dan juga perwakilan tim dosen mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran akuntansi dan audit berbasis IT. Insya Allah nanti di akhir setelah UTS teman-teman akan dipandu oleh Bapak Ibu dosen yang langsung dari FEB ya. Jadi nanti semoga teman-teman bisa memberikan hasil yang optimal ya teman-teman, diberi kesehatan juga untuk menempuh UTS-nya. Nanti silakan dilanjutkan ya untuk pengerjaannya disimpan dulu, jangan lupa. Kemudian apabila mungkin kami ya dari tim dosen untuk mata kuliah akuntansi dan audit mungkin ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan ke teman-teman saya dan juga ibu-ibu dosen yang lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya tutup ya untuk Zoom-nya.